masyarakat bisa merayakan dan menjalankan kegiatan dengan aman, nyaman, dan lancar. Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Intan 2018 yang dilaksanakan Polda Kalimantan Selatan dan jajaran pada 23 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019 telah resmi berakhir. Untuk tahun ini tidak ada kejadian menonjol, baik kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminal lainnya, selama operasi tahunan dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru tersebut. Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, Kombes Pol Muji Edianto mengaku bersyukur atas berakhirnya operasi Lilin Intan yang dilalui dengan suasana aman dan kondusif. Bahkan jumlah kecelakaan pun menurun dibanding operasi serupa tahun 2017. Hingga fatalitas korban laka lantas dapat ditekan seminimal mungkin. Alhamdulillah, selama operasi Lilin Intan tahun 2018 tidak ada kejadian yang menonjol. Beberapa kegiatan dari mulai diberlakukannya operasi ini selama 10 hari ada kegiatan Natal, kemudian kegiatan perayaan tahun baru, semuanya berjalan lancar dan tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Termasuk laka lantas juga mengalami penurunan dari tahun 2017 yang kejadiannya ada 14, kemudian 2018 kejadiannya tinggal 9, termasuk yang meninggal dunia 2017 itu ada 10, kemudian 2018 turun menjadi 5. Tentunya ini cukup membanggakan, di mana yang pertama kejadian kecelakaan lalu lintas bisa kita upayakan untuk kejadian yang berpotensi menyebabkan korban fatal kita turunkan, kita tekan dengan kegiatan-kegiatan patroli, termasuk juga penindakan yang sifatnya skala prioritas. Selama pelaksanaan operasi lilin juga didapati berkurangnya pelanggaran lalu lintas di jalan, yang disebabkan masyarakat meningkat kesadaran dalam mematuhi aturan berlalu lintas di jalan. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.826 perkara, yang mengalami penurunan sebesar 415 perkara atau turun 10,06% jika dibandingkan dengan pelaksanaan operasi lilin Intan 2017. Untuk pemberian tilang mengalami penurunan sebanyak 556 perkara atau turun 23,34%. Firman Antara TV Portal Kalsel melaporkan.